Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pelajaran hidrolik ya. Mungkin kita simulasikan kayak di kelas ya, jadi nggak melulu tugas saja, mungkin tugas sudah terlalu banyak ya. Jadi saya, apa namanya, saya fokuskan untuk pembelajaran yang memang dibutuhkan ya. Nanti kita fokusnya di tracing ya. Jadi nanti materi-materi tracing yang akan kita dahulukan, mungkin di simbol hidrolik, terus cara kerja dari masing-masing komponen itu yang kita dahulukan. Oke, untuk materi sama PPT-nya sudah saya share di grup ya. Itu. Terus kemudian nanti kita buka lagi ya PPT-nya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, mungkin di kelas 11 sudah pernah dibahas ya sama Bu Sri mungkin. Nah, mungkin saya cuma mengulangi sedikit saja ya tentang materi-materi hidrolik. Kemarin kan sudah membahas sedikit tentang keunggulan dari dan perbedaan dari hidrolik sama pneumatik ya. Untuk siapa? Arjun, hidrolik itu memakai tenaga apa? Frida, Pak. Fluida ya. Bisa dimanfaatkan apa tidak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Oke, untuk Dendis. Nah, Dendis ya. Untuk apa namanya, rumus dari ini kekuatan Fluida, hubungan antara FP dan A. F, F sama dengan P kali A, Pak, kalau nggak salah. F sama dengan P kali A ya. Oke, F-nya gaya, P-nya pressure, A-nya luas penampang. Luas penampang. Oke. Ini seperti yang ada ditampilkan di sini ya. Ini yang nanti jadi pegangan kita ya. Terus aliran yang kita harapkan itu alirannya laminar ya. Laminar itu tidak ada apa namanya, halangan, tidak ada pusaran apa, pusaran fluida. Nah, kalau terjadi pusaran fluida ini akan menimbulkan bubble ya, atau istilahnya gelembung-gelembung. Itu yang sangat berbahaya bagi komponen, karena gelembung-gelembung itu bisa mengakibatkan korosi. Jadi ledakan-ledakan kecil itu akan menyebabkan apa namanya, pori-porinya akan terbentuk baik di komponen maupun di hososnya. Ini biasanya terjadi kalau ada tekukan ya. Terus kemudian hambatan, terus kemudian habis hambatan terus dilebarkan. Akhirnya jadi aliran turbulen seperti ini. Oke, ini ada seperti ini hambatan. Nah, hambatan bisa digunakan untuk mengurangi, kalau seperti ini ya, misalnya seperti ini. P yang ada di sini besar apa kecil? P itu tekanannya. Besar, Pak. Besar. Kenapa kok besar? Karena kan volume fluidanya lebih. Kan volume fluidanya banyak, Pak. Terus lubangnya kecil, Pak. Oke. Jadi ini per
Banding terbalik ya antara volume sama apa namanya Ukuran ukuran. Jadi ukuran kita volume. kembali lagi ke rumus tadi ya, F sama dengan P dikali A. Ini. Kalau luas penampangnya kecil, tekanannya akan semakin besar. Clear nggak? Terus kemudian kalau di sini alirannya besar atau volume bidangnya besar, tapi tekanannya kecil. Kalau di sini tekanannya meningkat, kalau di sini tekanannya menurun. Tapi debitnya atau alirannya bertambah. Ini berbanding terbalik ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, kalau ini dinamakan orifis ya, atau penghambat ini. Biasanya kalau di skematik itu simbolnya seperti ini. Ini ada silang di tengahnya. Jadi ada penyempitan atau hambatan di tengah-tengah. Ini namanya orifis. Ya. Orifis ini. Kalau di apa namanya elektrik itu namanya resistor ya, atau penghambat sama kalau di listrikan. Kalau di hidrolik namanya orifis penghambat. Oke, kita lanjut ini ya. Ini sama. Namanya apa ini tadi komponennya? Orifice. Ya, orifice ya. Ya, orifice. Nah, ini ada aliran seri ya. Terus kemudian ada aliran paralel. Kalau paralel ya kalau salah satu rangkaiannya dihilangkan masih ada alternatifnya itu paralel. Tapi kalau ini sudah dihentikan salah satu, dia tidak bisa mengalirkan bidangnya kalau seri. Nah, ini ada rangkaian seri ya, hambatan seri. Jadi orifisnya diletakkan berjajar tiga. Ini. Jadi bentuk line orifice seperti ini. Kalau di komponen biasanya ada springnya ya seperti ini. Oh, yang atas orifice, yang bawah ini adalah check valve ya, maaf. Ini yang atas ini orifice ya. Yang bawah ini adalah check valve atau penyearah ya. Kalau yang atas itu salurannya bisa dari kiri maupun dari kanan, bisa kan ya? Bisa ya? Misalnya dikasih aliran dari sebelah kiri, bisa. Terus dari kanan, bisa nggak ini? Yang atas. Bisa, Pak. Bisa ya, soalnya tidak ada hambatan di sini. Nah, kalau yang bawah dikasih aliran dari kiri, bisa. Kalau dikasih aliran dari kanan, bisa Tidak nggak? bisa, Pak. Nah, tidak bisa, karena dia akan mendorong bola-bolanya sehingga menutup sini. Nah, menutup di sini. Soalnya kan dia didorong ya. Nah, ini namanya check valve yang bawah.
Cek valve, atau kalau di kelistrikan namanya dioda ya, penyearah. Dia hanya memungkinkan untuk satu arah saja. Ya, selanjutnya. Ini gambar pompa hidrolik. Pompa hidrolik dan DCV sama yang bawah apa? Gambar apa ini? Piston ya? Ya, silinder. Ya, silinder atau piston. Ini yang ini adalah pompa hidrolik pump. Yang ini adalah DCV atau valve ya, directional control valve. Yang ini adalah piston atau silinder ya, atau linear. Nah, ini adalah rangkaian sederhana ya dari hidrolik. Yang C segitiganya adalah filter ya. Filter. Jadi alirannya hanya pressure control valve. Ini pendingin. Nah, ini aja. Ini yang lebih bagus untuk nah, simbolnya ya. Nah, kalau ini jelas ini simbolnya yang sebelah kiri ini ya. Kita fokus yang di sebelah sini. Oke, untuk yang ini kita mulai dari tangki ya. Ini tangki yang B, terus kemudian C-nya filter, D-nya pompa. Nah, ini ada yang kurang ini. Simbolnya yang D. Apa kira-kira? Kurang Segitiganya enggak? segitiganya, Pak. Ya, kurang segitiganya ya. Segitiganya menghadap ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak, keluar dari lingkarannya. Keluar dari lingkarannya di sini. Maksudnya itu arah segitiganya, Pak, menunjuknya keluar. Nah, seperti ini ya. Iya, Pak. Nah, oke, ini salah ya. Nah, kalau seperti ini masih ada yang kurang lagi. Kalau seperti ini berarti dia pompa udara atau pompa kompresor ya. Nah, jadi harus dikasih warna hitam di sini. Nah, kalau seperti ini berarti dia pompa hidrolik, anggap saja ini hitam ya. Ini ya, ganti coba kalau bisa. Nah, ini pompa hidrolik. Tapi kalau menghadap ke dalam ya seperti ini adalah motor motor hidrolik ya, atau rotary beda ya, jadi beda simbol beda fungsi ya, ini diperhatikan. Terus kemudian yang H ini adalah rail valve atau pengaman, atau dinamakan pressure control valve juga bisa. H ini ya. Jadi kalau tekanannya meningkat, dia akan membuang ke tangki. Kok bisa meningkat? Kenapa? Ya, kemungkinan di directional control valve-nya yang E ini tertutup atau tersumbat. Dia akan tidak bisa meneruskan tenaganya menuju ke pompa hidrolik. Nah, makanya akan dibuang menuju ke tangki.
Jadi setelah di sini tertutup ya misalnya, otomatis dia akan lewat ke sini. Nah, lewat sini kok nggak bisa tembus? Nah, dia cari jalan lain di atas. Nah, kalau dia sudah berhasil menekan spring yang ada di sini, dia akan mendorong meluruskan arahnya ini sejajar dengan alirannya, otomatis yang dari sini bisa mengalir menuju ke tangki. Tuh, itu untuk valve valve. Sedangkan yang I itu adalah cooler. Tandanya panah ya. Hampir mirip dengan filter. Kalau filter itu segitiganya stripnya di tengah. Seperti ini filter. Kalau ini ada panahnya, ini cooler atau pendingin poli. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Apa? Jelas ya? Jelas apa nah. Jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini sekarang kita hubungan ya, hubungan dari aliran. Ini dipakai salah satu ya. Kita pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Salah satu. Kalau kita pakai yang sebelah kiri, kalau ada seperti ini, berarti dia tidak terhubung. Ini tidak terhubung. Tapi kalau ini, berarti terhubung. Tapi kalau ada poinnya yang sebelah sini, ada titiknya ini, berarti dia terhubung. Kalau tidak ada titiknya, dia tidak terhubung. Oke, paham ya? Ini dipakai salah satu. Ya. Nggak boleh digabung jadi satu ya. Yang titik sama ini nanti jadinya bingung. Tapi kayaknya yang bagus yang sering dipakai itu yang A. Oke, ini kita ke tangki ya. Nah, tangki ada yang ada bladder-nya, ada yang tidak ada bladder-nya. Ini ada simbol-simbol tangki ya. Terus kemudian ada pompa ya. Pompa itu ada dua tipe, non-positive displacement sama positive displacement. Ada yang tahu positive displacement itu apa? Pompa. Pompa yang alirannya menghasilkan tekanan, Pak, kalau nggak salah. Menghasilkan tekanan. Ada ya? Pompa yang menghasilkan tekanan. Maksudnya alirannya itu apa nih? Menekan apa yang ini? Itu Pak pokoknya Pak. Ingat saya. Ingat-ingat ya. Pompa itu hanya menghasilkan aliran. Nah, kalau tekanan itu dari perubahan dimensi ya. Nah, atau apa namanya? Ukurannya jadi kecil, jadi besar itu yang menyebabkan tekanannya bisa naik turun. Pompa hanya menghasilkan aliran saja atau volume, volume atau debit, debit fluida. Itu pompa. Fungsinya untuk menghasilkan aliran, bukan menghasilkan tekanan. Yang menghasilkan tekanan itu adalah perubahan
dimensi atau luas penampang. Tuh. Nih, seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, ini yang menghasilkan tekanan itu adalah nih hostnya. Hostnya semakin besar apa hostnya kecil, terus ada orifisnya dihambat apa tidak. Nah, ini yang menyebabkan tekanan. Sedangkan pompa itu hanya menghasilkan aliran. Nah, sekarang kita jadi kembali lagi di sini. Dinamakan positive displacement itu kalau pompanya dihambat, dia akan menyuplai aliran terus. Dia nggak ngerti buntu atau tidak, yang penting dia ngalirkan aliran. Otomatis celahnya kan kecil ya di pompa yang positive displacement. Kalau kecil otomatis di komponennya gimana? Bisa meledak nggak? Kalau dipompa terus? Bisa, Pak. Nah, itu namanya positive displacement. Jadi satu cirinya pompa yang positive displacement itu celahnya kecil. Terus kemudian dia membutuhkan pengaman relief valve ini. Nah, kalau tidak ada relief valve-nya otomatis pompanya akan rusak. Karena dia akan memompa terus apapun kondisinya dia akan tetap memompa sehingga buntu atau tidak dia akan tetap memompa, otomatis bisa di hose-nya pecah atau pompanya yang rusak. Itu yang positive displacement. Kalau non-positive displacement, itu celahnya besar atau rongganya besar. Kayak pompa air, atau pompa air ya, sanyu. Tahu ya? Tahu, Pak. Atau tahu, Pak. Di rumahnya pakai ini DAM, jadi nggak punya pompa air. Nah, kalau pompa air itu celahnya besar, ya kan? Nah, terus kemudian kalau semua kerannya ditutup, otomatis dia akan tetap pompa terus ya. Nah, kok nggak meledak itu di alirannya? Nah, karena dia celahnya besar, otomatis dia akan mengembalikan alirannya kembali lagi ke tankinya. Masih ada yang lolos atau ada yang bocor lah, dikembalikan lagi sendiri oleh pompanya sendiri. Jadi dia tidak membutuhkan reservo apa namanya relief valve atau pengaman. Itu untuk yang pompa air, kayak water pump ya di engine itu kan nggak ada aliran pengamannya, soalnya dia celahnya besar, jadi dia bisa mengembalikannya melalui celah-celah dari kipasnya itu kembali lagi ke tanki. Sampai sini paham kira-kira perbedaan pompa positif displacement sama non positif ya, gitu. Dari celahnya perbedaannya. Jadi kalau yang positif. Nah, ini yang seperti ini adalah pompa air. Ini ada sudut-sudutnya, celahnya besar, rongganya besar. Jadi kalau di depannya dibuntu, itu dia masih bisa lewat di celah-celahnya, dikembalikan lagi ke tangki. Nah, ini kan celahnya kecil. Ini yang positif ya. Celahnya kecil sekali. Kalau untuk dikembalikan lagi ke belakang, dia tidak mungkin. Soalnya tetap akan terdorong aliran yang ada di sini. Makanya kalau yang positif itu memerlukan pengaman supaya untuk mengamankan pompanya. Ini bedanya. Biasanya kalau pompa positif itu inputnya itu lebih besar dari output. Nah, ini adalah pompa ya.
Jadi biasanya inputnya lebih besar daripada output itu pompa. Kalau motor itu inputnya lebih kecil daripada outputnya dibalik. Jadi pompa ini bisa jadi apa namanya motor bisa jadi pompa. Itu tergantung dari pemakaiannya aja. Ini kalau dibalik, soalnya yang pompa kan dibutuhkan alirannya, jadi dari inputnya dibutuhkan besar. Tapi kalau motor itu yang dibutuhkan kan tekanannya untuk mendorong apa namanya sudut-sudutnya sehingga dimanfaatkan putarannya. Jadi inputnya kecil. Gitu kan. Tapi ada yang fan pan juga ya, ada yang fan pan. Di sekolah ada kita punya ada tipe gear pump seperti ini, ada yang fan pump. Jadi kalau pas waktu sudah masuk sudah pernah bongkar pompa belum? Pernah. Sudah, sudah pernah ya. Pernah. Oke. Sudah pernah. Sudah pernah bongkar semuanya? Gear sama yang fan? Sudah. Sudah ya? Okay. Sudah, Pak. Jadi sudah paham lah. Terus ada piston pump juga ya di sekolah ya? Iya, Pak. Ada piston pump, tapi yang swiss plate-nya tidak bisa digerakkan. Jadi yang fix kayaknya. Kalau yang sebelah kanan ini yang bisa digerakkan sudutnya. Jadi alirannya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kalau Swiss plate-nya ini sejajar, alirannya gimana? Besar apa kecil? Swiss plate-nya. Kalau ini diluruskan. Kecil, Pak. Kecil ya, atau bahkan tidak ada aliran, soalnya tidak ada pompanya. Kalau dia semakin dimiringkan, jadi tingkat pompanya akan semakin besar. Tapi kalau dia lurus, semakin lurus, dia akan semakin tidak ada perbedaan pompa, artinya tidak mengubah. Kita rebus air mandi yuk. Selanjutnya. Iya, ini ada kalau dua aliran seperti ini yang ke bawah bisa kanan sama kiri. Kalau yang atas ini cuma satu arah saja. Ini yang aktuator. Sudah paham ya, saya kira. Ya. Ini ada simbol apa namanya? Piston ya. Simbol piston. Ada yang dikasih caisson atau peredam, ada yang tidak. Kalau yang seperti ini ada olinya ya untuk peredam ya. Jadi supaya gak nyeduk di dasar sini dikasih peredam yang namanya cushion. Cushion bisa berupa rongga, bisa berupa karet. Itu tergantung dari pabrikannya. Oke, habis ini saya kasihkan aplikasi yang namanya apa namanya untuk membuat rangkaian ya. Jadi pakai aplikasi apa namanya hidrolik fluid ya, hidrolik fluid. Nanti saya share di Google Form, Google apa namanya Google Drive ya.
di grup. Nah, nanti kalian buat rangkaian sederhana lah. Rangkaian sederhana yang kalian pahami ya. Lengkap ya. Jadi mulai dari tangki, filter, terus pengamannya rally valve, direksionalnya terserah pakai yang 3 atau pakai yang 2. Terus kemudian pakai silinder ya. Silakan kalian pilih, bisa pakai yang rotary atau yang pakai yang linear, terserah. Yang penting terbentuk satu rangkaian dan itu bisa digerakkan ya. Nanti ada simulasinya di situ. Nanti saya kirimkan aplikasinya. Itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau nggak ada yang ditanyakan ya, pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aplikasinya nanti saya share di Google Drive melalui grup ya nanti. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.